السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله itqulla haqatu qadik wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du duyufurrahman para tamu Allah kali ini khatib akan berbicara tentang hal ladaina ayul haya adakah rasa malu di dalam diri kita ana sampaikan Innal mu'mina mata waqara fi nafsih Anna Azza wa Jalla sami'un li kalam Sungguh orang yang beriman ketika Sudah menanamkan di dalam dirinya Bahwa Allah Ta'ala Maha mendengar Satu Maha mendengar seluruh perkataan basirun li kulli amal Allah maha mengetahui seluruh amal alimun likulli sirrin wa alaniyah nomor tiga ketika itu tertanam dalam diri orang beriman bahwa Allah Ta'ala maha melihat seluruh yang rahasia maupun yang nyata raqibun alaihi Allah Maha mengawasi akan diri orang حين اذا يستحيي من taala ay yarah mutakalliman bisu maka orang yang beriman akan malu kepada Allah manakala menampakkan kepada yang maha mendengar, kepada yang maha melihat, kepada yang maha tahu, kepada yang maha mengawasi perkataan yang buruk. Aufailan li syarrin, mengerjakan perbuatan yang buruk. Ausaian fi fasadin atau usaha tapi usahanya cenderung merusak dalam Quran Allah Ta'ala sampaikan Dalam satu surat ada dua ayat Surat yang ketiga Ayat yang ketiga Ayat yang kelima Dan ayat yang ke-29 Di ayat yang kelima Di surat yang ketiga A'udhu billahi rajim, innallaha La Alaihi syai'un Fil ardi wala fis Bahwa buat Allah tidak ada yang tersembunyi di langit maupun di bumi. Kalau manusia dibatasi oleh ruang dan waktu, di tembok sebelah pun antum tidak tahu. Anak tidak tahu, antum tidak tahu siapa yang ada di sebelah tembok. Tapi Allah maha tahu, Allah maha mengawasi. Maka ketika Rasul, ketika Rasul di Jibril alaihi salam, perihal Islam, perihal iman yang ketiga puncaknya Rasul ditanya tentang ihsan di hadis arba'in nomor urut yang kedua Rasul ditanya tentang ihsan apa itu ihsan mal ihsan apa itu ihsan Rasul SAW jawab anta butullah ka taroh, wa in lam ta taruh, fa ya engkau beribadah seolah-olah engkau melihat dia Allah tapi ketika engkau tidak bisa melihat, yakini dia Allah melihat kamu. Pada Quran surat yang ketiga sama ayat yang ke-29, "Qul in aw ya Katakan Muhammad, "Jika kau menyembunyikan apa yang ada di dalam dadamu." Manusia tidak tahu. Ataupun kau menampakkannya, niscaya Allah mengetahuinya. Baik ketika sendiri maupun ketika beramai-ramai. Oleh karena itu dikatakan hadal istiqyau minallahi taala mulaziman fi kulli akhwali. Malu ini mesti ada dalam diri orang beriman dalam kondisi apapun. las syama fil khalwat, apalagi dalam kesendirian. Baik sendiri, berdua, bertiga, Allah Maha mengetahuinya. Ada satu hadis para tamu Allah di dalam arba'in nomor hadis yang ke-20. Hadis ini sanadnya dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri semoga Allah meridhoinya. Rasulullah sallallahu sampaikan inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Apa kata Adalah idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Ini kaitan dengan malu. Sesungguhnya, ungkapan yang dikenal oleh orang-orang dahulu dari ungkapan Nabi terdahulu adalah: "Sesungguhnya, ungkapan yang dikenal oleh manusia dari Nabi terdahulu adalah: 'Kalau kamu tidak punya rasa malu, Fasna masyita, lakukan apa mau kamu.'" orang yang punya rasa malu itu akan al musariah ila ta'ah wal musariah al bu'du anil ma'asi orang yang punya rasa malu akan segera untuk taat karena sifat manusia seperti itu ketika ada yang melihat itu sifat manusia secara umum ketika ada yang melihat maka dia akan terengginas ketika ada yang mengawasi dia akan sekatan Ketika dia, dia mengasihi, dia akan lincah. Ketika dia mengasihi, dia akan hati-hati. Siapa yang mengasihi? Bukan yang sekedar samia, bukan sekedar basoro melihat, bukan sekedar samia mendengar, bukan sekedar alima mengetahui, tapi dia samiaun, tapi dia basirun, tapi dia alimun. Maka ketika ini sifat manusia secara dasar adalah dia akan terginas, dia cekatan, dia lincah. Dia akan apresiatif ketika dia mengawasi. Maka pengaruh orang yang punya sifat malu, dia akan segera untuk taat. Dia tidak akan malas taat dalam berkorban, taat dan berbagi, taat dalam bersedekah, taat dalam apapun untuk kebaikan, dia akan taat. Dan itu akhlak siapa? Di dalam Quran surat yang ke-24 ayat 51, ternyata kita temukan dalam ayat itu, itu ternyata akhlaknya mukmin para tamu Allah. Itu akhlak orang yang beriman. Kenapa orang beriman itu Innama kana mu'minin idza du'u wa rasulih liyahkuma bainahum sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya ucapan atau terjemahan yang lain sungguh jawaban orang-orang yang beriman ketika diseru kepada Allah dan rasulnya agar Rasul menghukumi di antara mereka. Mereka mengatakan kami dengan kami taat. Posisi orang beriman itu tidak sekedar subjek posisi orang beriman terkadang sebagai objek yang diseru al madu tapi orang beriman akan kritis ajakannya kemana seruan ini Allah ridho Allah rasul ridho kalau Allah ridho rasul ridho dia akan menjadi pribadi yang taat karena takwa itu kata Ibnu Masud mengatakan ayyuto'a falayu'so ay falayunsa ayyushkara walakub yukfar. anil karim, takwa itu ya Allah ditaati bukan bukan Allah itu itu bukan dilupakan. Allah itu disyukuri bukan dikufuri. loglu anil karim, barakallah karim, wa walakub wa iyyakum karim, fihi minal ayati karim, Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin para tamu Allah yang semoga Allah senantiasa memberikan rahmat karunia-Nya, segala kenikmatan untuk kita semuanya, ridhonya ke kita datang kita ke rumah Allah Nurullah ini. Para tamu Allah, ada satu hadis di dalam kitab Arba'in nomor urut 27. Tadi hadis nomor urut 20, sekarang nomor 27. Ada dua sahabat Rasulullah SAW. Satu namanya Nawas bin Sama'an radhiyallahu anhu. Yang kedua, bin Ma'bad rodi Dua-duanya bertanya kepada Rasul dalam hal yang sama, Malbir wal itham. apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Saya akan bicara yang kebaikan dulu. Apa itu kebaikan? Ketika ditanya oleh bin Ma'bad Allah baridainya, Rasul menjawab kebaikan adalah ma'annat ilaihil qalbu sesuatu yang dengannya kamu tentram itu baik jadi salah kalau orang melakukan kebaikan hatinya gak tentram evaluasi kembali seluruh kebaikan yang dikerjakan orang beriman akan melahirkan ketentraman dan melahirkan kebahagiaan ketenangan kata rasul ketika Nawas bin Salim ditanya apa itu kebaikan khusnul khuluk ahlak yang baik tapi ketika ditanya tentang dosa jawabannya ternyata maha Rasul mengatakan dosa itu kamu gelisah berangkat tidak nyaman siapapun pelaku dosa kenapa lama-lama nyaman koswatul kolbi hatinya keras tapi ketika berangkat awal, siapapun ketika melakukan yang tidak nyaman, karena tidak punya rasa malu, itu akan muncul ketidaknyamanan dalam diri. Pernah satu ketika ada orang naik mobil, rombongan naik naik mobil bareng. Enggak kuat nahan pipis, di tengah tol berhenti berdiri dengan maaf dengan pipis dengan berdiri. Di pertemuan si anak kecil ditanya, "Saya siapa tadi yang pipis berdiri?" cuma cuman, di, cuman dipengasi tuh, cuman tuh saja itu yang berdiri malu yang pipis, apalagi ditunjuk tuh orangnya. maka pertanyaan yang kedua jawabannya dosa itu apa? makarita ayatoli alihinas sesuatu yang kamu tuh tidak suka kalau orang lain sampai tahu. maka sifat malu akan melahirkan diri orang itu akan segera meninggalkan menjauhi dosa. Teman-teman, para tamu Allah terakhir ana sampaikan faedah yang bisa kita ambil dari hadis nomor 20 tadi. Yang pertama, ternyata malu merupakan tema yang telah disepakati oleh para nabi dan rasul. Dan tidak terhapus akan ajarannya sampai sekarang dan malu itu al khaya usuk batun minal iman cabang daripada keimanan. Nomor dua, jika seseorang telah meninggalkan sifat malu, maka jangan harap lagi kebaikan darinya sedikit pun kalau tidak punya rasa malu. Selanjutnya, malu merupakan landasan akhlak yang mulia, selalu bermuara kepada kebaikan. Siapa yang banyak sifat malunya lebih banyak dia akan melakukan kebaikan dan siapa yang rasa sedikit sifat malunya semakin sedikit pula kebaikan yang akan muncul darinya. Baik, selanjutnya rasa malu merupakan perilaku dan dapat dibentuk, dilatih dari aduhnya. Maka setiap orang yang memiliki tanggung jawab hendaknya memperhatikan bimbingan terhadap mereka yang menjadi tanggung jawabnya untuk mempunyai sifat malu. Selanjutnya, tidak ada rasa malu dalam menuntut ilmu mengajarkan hukum-hukum agama. Tidak ada sifat malu, rasa malu dalam menuntut kebenaran. Karena di Quran surat yang ketiga-tiga, surat Al-Ahzab ayat yang kelima tiga di tengah ayat ada kalimat yang berbunyi Wallahu la yastahyi minal haq Allah tidak malu dari kebenaran kemudian yang terakhir sifat malu manfaatnya adalah orang itu akan punya sifat iffah al-iffatu menjaga diri dari yang tidak Allah ridhoi mudah-mudahan selalu ada. Tadi dikatakan musti mula zimun fi kulli akhwali. Musti ada dalam setiap keadaan akan malu ini. Semakin sedikit sifat malu, semakin sedikit kebaikan yang bisa kita lakukan. Semakin banyak sifat malu, akan semakin besar masyarakat akan memperoleh kebaikan dari diri kita. Kita berdoa mudah-mudahan besar Allah memberikan taufik dan pertolongan kepada kita untuk kita bisa menampakkan yang terbaik sebagaimana sebagaimana nasihatnya Rasul kepada dua sahabatnya Abu Dar dan Mu'adz bin Jabal wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin pergoli manusia dengan akhlak yang terpuji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamtas syakirin hamdan na'imin. Hamdahu wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbalakal habb. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا

ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا وسن حلالا طيبا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة